Hai, assalamualaikum guys. Baiklah, seperti mana ditajuk, hari ini aku akan menjawab soalan-soalan yang aku dapat kat YouTube, TikTok and also personal kat DM IG. So, aku akan jawab semua tu satu-satu, okay? Sebab tak aku tak reply komen korang, ha, jangan risau. Aku jawab kat sini. Okay, soalan pertama akak nak tanya, kat UiTM macam ke boleh ke if nak bawa mini rice cooker? Jawapan aku tak boleh. Ha, pihak college memang tak bagi bawa mini rice cooker tu. Tapi kalau korang nak bawa juga, itu atas risiko korang sendiri. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang dia orang buat spot check mengejut. So nanti akan dirampas dan korang kena tata tertib, ha, macam tu lah. So bahaya if nak bawa, risiko lah. Tapi kalau bawa dapat jimat, ha, macam tu lah. So ikutlah terpulang, kalau korang berani korang bawa, kalau korang tak berani jangan bawa. Macam aku, aku tak pernah bawa. Soalan kedua, hai nak tanya, kat UiTM jengka kena bawa cadar dan selimut sendiri atau beli kat sana masa pendaftaran? Jawapan dia, beli sendiri, ya. Kita tak jual masa pendaftaran. Faham tak? Korang beli sendiri daripada rumah, shopping daripada rumah and then baru bawa kat sana. Korang kena bawa cadar sendiri, selimut dan bantal sendiri. Bantal tak disediakan. Ada tilam dengan katil je. Okay, yang ni dia tanya, is the room the same for everything building? Like building A, B, C or it will be different? Blok A, blok B, C, D di bangunan college Tok Gajah semua sama je. Tak ada yang lain. Semua sama, ada tandas, ada 4 bilik, ada 3 tandas. Ha, so semua sama. Next. Salam kak, saya nak tanya bilik air asin ke or kat dalam dorm tu juga? Untuk college Tok Gajah, college perempuan, bilik air dah ada dekat dalam dorm tu, rumah. Kita orang panggil rumah. Sebab dia ada 4 bilik. And then dia ada bilik air. Bilik air tu dalam macam bilik. Lepas tu ada 3 bilik air dekat dalam tu. So dekat dalam rumah, ha, tak payah keluar-keluar rumah. Lepas tu yang ni tanya, kak toilet jauh tak? Sebelah bilik je, depan bilik. So tak jauh. Ah, untuk lelaki, lelaki punya dekat luar bilik. Banyak nyamuk tak? Setakat ni aku tak pernah lagi lah kena gigit nyamuk. Tak pernah, tak pernah. Walaupun kelapa sawit banyak kat tepi-tepi kan, tapi aku tak pernah kena gigit nyamuk. Orang lain tak tahu lah, tapi aku tak pernah nampak nyamuk. Lepas tu yang ni tanya, katil dia single atau super single? Single. Single je dek. Super single kecil sangat tu. Okay. Next. Memang setiap seorang dapat bilik seorang-seorang ke? Tak. Satu bilik dua orang untuk perempuan. Bagi lelaki, satu bilik 4 orang. College Mat Kilau. Lepas tu yang ni, okay, thank you so much for this video kak. By the way, nak tanya, since saya masuk jengka Oktober ni, memang college kediaman ada lift ke college Tok Gajah je? Apa beza college Tok Gajah dengan college Mat Kilau? Sorry kalau nak tanya, tak apa. Tanya, malu tanya sesat jalan. Akak ada jawab. Okay. Kat college Tok Gajah sahaja yang ada lift. College Mat Kilau kita pakai tangga, ha. College Tok Gajah ni sebab dia bangunan baru, so dia punya yuran lagi mahal daripada college Mat Kilau. Sebab satu bilik dua orang, kalau college Mat Kilau satu bilik 4 orang. So ya, dekat college Tok Gajah kita ada 10 tingkat. Paling atas sekali tingkat 10 lah. Tingkat 10 tu dia macam separuh je, ha, dia tak full. So sebab tu kena ada lift. Sebab tinggi gila, korang nak ke sanggup naik tingkat 10 naik lift? Naik tangga. Lepas tu yang ni nak tanya, okay. Apa beza college Tok Gajah dan college Mat Kilau? College Tok Gajah untuk perempuan sahaja, college Mat Kilau untuk lelaki sahaja. Hope menjawab. Yang ni tanya, nak tanya, akak asal mana dan berapa jam perjalanan ke UiTM jengka? Akak asal daripada Rauk. So dekat je dengan jengka, tapi 2 jam lebih jugalah perjalanan. Ha. So
kalau contoh daripada Selangor apa semua tu macam dalam 3 jam, 2 jam lebih jugalah nak sampai. Salam akak, UiTM jengka ni tak boleh pakai shawl ke? Kenapa pula tak boleh dia? Boleh, boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Boleh, sila boleh pakai. Cuma masa MDS tu, aku rasa korang tak boleh pakai shawl. Korang kena pakai bawal. MDS tau kan? Minggu Destiny Siswa. Siswi. So, boleh je pakai shawl. Bebas. Untuk bawal, shawl boleh. Nak free hair pun boleh. Dekat UiTM jengka, semua budak diploma ke? Tak. Ada diploma, ada pra-diploma and degree. Pra-diploma tu macam sebelum masuk diploma, ada juga. Degree pun ada, bukan diploma je. Okay, ada yang tanya, Sekom and Maxis okay tak kat sana? Ha. Taklah, dik. Akak pun tak tahulah. Tapi yang penting, you mobile memang teruk kat sana. Sekom and Maxis okay je rasanya. Tapi kita orang banyak pakai wifi sebab ada wifi kat sana. Saya masuk sini pulang 10 nanti. Ada any nasihat or tips tak? Jangan bawa barang banyak sangat mula-mula. Sebab nanti mesti korang akan pening. Macam mana nak bawa balik nanti. Sebab aku punya barang banyak gila. Ikutlah korang nak bawa banyak ke untuk kesihatan. Tapi nanti korang penat lah nak kemas balik lah macam tu. Dan korang kena sediakan duit sebab jengka banyak makanan best. Minta maaf kalau soalan ni sensitif. Macam mana UiTM jengka? Okey tak? Apa yang kurang dan kelebihan UiTM jengka? Macam mana suasana? Korang takut betul korang nak masuk UiTM jengka kan? Taulah macam UiTM jengka ni kat Sawit apa semua. Tapi korang jangan risau. UiTM jengka okey. Best sangat. Best. Serius best. Persekitaran dia tenang. Lepas tu UiTM dia lawa. Kalau korang dah masuk nanti, lepas tu korang nak grad nanti, confirm korang akan rindu jengka. Lepas tu korang masuk pula kolej lain, tak sama lah. Jengka best gila weh. Kurang dia biasa lah tu. Macam asrama, bukan. Dom-dom lain lah macam ada peraturan apa semua kan. Itu biasa je. Yeah? Ha, tapi dia punya kediaman terbaik untuk perempuan. Lelaki pun okey je. Hai sis, saja nak tanya style rumah tu macam mana? Tandas kat dalam bilik ke macam tu? Dia punya, hi by the way. Dia punya rumah, style rumah untuk college perempuan macam apartment. Macam kondo, ada 4 bilik kat dalam tu. Lepas tu tandas je kat sebelah, ada 3. Satu yang, tiga-tiga ada shower tapi 2 ada tandas, jamban. Satu lagi tak ada. Kok menjawab. Lepas tu dia tanya, college tu boleh ke keluar weekdays macam biasa atau weekend je boleh as outing? Dek, kau nak keluar tiap-tiap hari pun boleh dek. Sebab memang, faham tak? Bebas nak keluar. Cuma korang kena balik sebelum pukul 11 malam. Kalau tak, kenalah tinggal dekat polis bantuan kat luar. Kena tinggal kat market apa semua. Okay, lepas tu dia tanya. So, jawapan dia weekdays dengan weekend dua-dua boleh keluar. Ikutlah, kalau korang tak ada kelas, pergilah keluar. Best apa? Lepas tu kan akak, as student kat situ, life dia pack tak? Student life memang pack kalau ada kelas face to face. Sebab apa? Kita contohlah daripada pagi kan, pukul 8, kita keluar. Pukul 8 kelas kan, pukul 7 lebih dah kena siap. Bangun subuh dulu, pukul 9 lebih, mandi mana mandi. Lepas tu pukul 7 lebih saya siap. Lepas tu pergi kelas, jalan kaki. Pukul 8 ada kelas, contoh 8.10, 10.12. Pukul 12 tu korang pergi beli makanan kan. Nak pergi beli makan, balik kolej. Jalan kaki jauh juga tau. Lepas tu dah pukul 2, korang kena buat semua benda ni. Kalau korang ada kelas pukul 2, korang kena buat makan and sembahyang. So, pek gila lah pada aku. Kalau korang kena makan dulu, lepas tu sembahyang, lepas tu siap pula untuk pergi kelas pukul 2. Ha. Kalau korang tak ada kelas pukul 2, tak pek sangat lah jadual. Ha, macam tu. Pasal kat situ dia accept tak? Accept.
korang kena buat alamat UTM jengka. Nanti akan ada minggu destiny siswa-siswi tu. Nanti dia akan bagi alamat UTM jengka kat situ. And korang just letaklah alamat UTM kat situ. Lepas tu akan ada satu koperasi kutip korang punya parcel. And korang kena pergi dekat co-op untuk ambil parcel tu bayar. Bayar RM1 tak silap. Aku dah lupa sebab aku dah lama tak ambil parcel. Lepas tu dia ada waktu ke? Waktu keluar tu masih siap pukul berapa-berapa dia kena balik. Ha, macam aku cakap tadi pukul 11 dia kena balik. Jangan lebih daripada tu. Kalau tak korang kena tahan kat luar pagar. Dalam UiTM tu ada mesin ATM tak ke? Tak ada. Ada. Dekat blok komunal. Ha, kat situ ada mesin UiTM Bank Islam satu. Untuk UiTM student aku sarankan korang buat Bank Islam lah. Memang kena buat Bank Islam. Dan kalau ambil diploma first sem tu duduk asrama dia. Untuk sem yang lain tu kena tinggal luar kakak ke boleh mohon. Macam kita orang dulu memang semua dapat asrama tapi korang kena kumpul kupon tau. Kupon tu korang akan dapat daripada event, daripada college, daripada core, daripada university. Ha. Korang kena kumpul kupon tu. Kalau korang tak kumpul kupon tu, korang mungkin takkan berjaya masuk college. Tapi nanti korang boleh buat rayuan and korang akan dapat juga nanti. Kalau student tak ramai, kalau student ramai, tinggal luar lah kot. Kalau tak dapat, tak tahu lah. Sebab aku seumur dapat, so aku tak tahu. Okay, setakat ni je soalan-soalan tu semua soalan yang diorang tanya. Dekat YouTube, DM and personal DM and TikTok, yang tu semua diorang tanya kat aku. So aku dah menjawab, harap korang terjawab lah semua soalan je. Harap korang tak tanya-tanya dah. Tapi nanti aku akan buat senarai masuk, senarai barang apa yang korang kena bawa kat UiTM. Okay, aku akan tunjuk rutin aku lepas aku buat video. Mula-mula aku akan remove makeup-makeup aku. Lepas dah remove makeup, aku akan guna Acne Facial Wash. Acne Facial Wash ni dapat membantu membersihkan dan merawat kulit berjerawat. Selain tu, dapat melawan bakteria yang menjadi penyebab jerawat. Lepas tu, dia dapat menyejukkan kulit yang teriritasi ringan. Korang tahu tak, dekat dalam Acne Facial Wash ni ada bahan-bahan yang sangat bagus seperti seaweed extract, mugwort hydrosol, vitamin C, tea tree extract and juga lemon water. Sebab tu lah Acne Facial Wash ni sangat membantu untuk menghilangkan jerawat kat muka. Ha, korang tengok lah aku ada jerawat tu. Selain daripada tu, Acne Facial Wash ni juga ada Jeju Rosemary, Jeju Aloe Vera, Centella Asiatica and juga Pomegranate Extract. Next, aku akan pakai acne serum yang ada tea tree water dan juga salicylic acid. Acne serum ni juga ada licorice extract and juga Jeju Centella Asiatica. Acne serum ni dapat membantu melawan bakteria yang menjadi punca jerawat dan juga merawat kulit berjerawat. Lepas tu, aku akan pakai acne day cream yang dapat membantu melembapkan dan juga merawat kulit berjerawat. Acne Day Cream ni mempunyai double action salicylic acid, natural squalane, hexapeptide A, natural vitamin C, triceramide dan juga aqua peptide glow. Okay, lepas dah siap, siaplah skincare aku untuk siang. Untuk malam pula, aku pakai Acne Night Cream yang dapat membantu dan melembapkan kulit berjerawat. So, kepada junior-junior yang nak masuk, akak ucapkan good luck masuk UiTM ke, UiTM ke best. Nanti kalau jumpa, kita tegur lah. Ayah dia juga nanti.
Okay, setakat ni je video untuk kali ni. Hope korang suka and jangan lupa like, comment and share this video. Bye-bye. Assalamualaikum. Yes.